Anda masih menyaksikan Ruang Jurai. Tiga pelajar di Lampung Tengah terlibat kecelakaan lalu lintas menghantam truk bermuatan batu. Akibatnya, dua siswa meninggal dunia dan satu orang lainnya mengalami luka berat. Tiga pelajar di Kabupaten Lampung Tengah terlibat kecelakaan lalu lintas di ruas Jalan Gunung Sugi, Padang Ratu. Akibat kecelakaan ini, dua orang pelajar meninggal dunia, sementara satu orang lainnya mengalami luka berat. Kasat Lantas Polres Lampung Tengah, Ibtu Wahyu, mengatakan peristiwa tersebut terjadi saat tiga pelajar dengan mengendarai dua motor melaju ke arah Padang Ratu. Dua motor yang dikendarai pelajar secara bersamaan menghantam bagian depan mobil truk bermuatan batu di jembatan Kampung Negara Bumi Ilir. Kronologis kejadiannya, sementara kedua sepeda motor beriringan dari Gunung Sugi, keduanya anak sekolah hendak pulang ke arah Padang Ratu. Sesampainya di TKP di jembatan terjadi laka lantas, sehingga pada saat ini kedua korban kita bawa ke rumah sakit Bunda Bandar Jaya, dan untuk pengendara truk sendiri sudah kita amankan di Mapolres Lampung. Pelajar yang mengalami luka berat langsung dilarikan ke rumah sakit terdekat, sementara sopir dan kendaraan truk diamankan di Mapolres Lampung Tengah. Dari Lampung Tengah, Tejo Waluyo, MGN.